pasti akan ada mobilisasi besar kalau keadaan begini kekal. Dan kena ingat bahawa kita tidak membincangkan, gerakan ini tidak membincangkan persoalan pertukaran kerajaan. Gerakan ini adalah PM yang sangat gagal dan tidak tahu buat kerja. Saya tak menolak dia kemungkinan lebih besar daripada bersih. Pertama, saya sebut dengan jelas bahawa kita ada 5 alasan yang penting. Pertama, ialah persoalan kos hari hidup, apa semua ni tak selesai. Tapi apa Anwar buat? Anwar pergi berjalan-jalan. Dia Perdana Menteri pertama Malaysia yang pergi semua bazar raya. Dia boleh menyanyi, dia boleh apa. Rakyat tengah menderita ni. Dia boleh naik helikopter, pergi berjalan sana, pergi berjalan sini, naik jet, pergi semain Jumaat, balik ke Port Dickson pun naik jet. Dan ini naik helikopter, ini benda gila. Ini benda yang sangat gila. Kedua ialah dia gagal untuk mengawal kabinet kerajaan tu. Dia gagal. Kerajaan dia kena kerajaan. Dia gagal mengawal kabinet. Sampai ada orang bernama Dipak, toke yang buat deal telur ni, telefon kepada backbenchers. Backbenchers. Dia punya backbenchers. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Ini gila apa? Sampai sekarang Anwar senyap. Dalam keadaan tekanan undang-undang makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata kelola apa semua, dia mengarut. Pembaziran. Dan keempat ialah keharmonian kaum itu makin terjejas apabila dia gagal mengawal keadaan di AP dan sebagainya. Apabila isu jom ke gereja, selama ni tak ada masalah orang, tapi dia muncul masalah keharmonian. Kenapa? Kerana mereka melanggar kontrak sosial dan melanggar perlembagaan negara. Usaha menjatuh dan menukar Perdana Menteri adalah dalam kerangka undang-undang negara. Jatuh Henry Bintuan Agong tak boleh, jatuh Perdana Menteri boleh. Adakah Perdana Menteri ini rasa dia yang Bintuan Agong? Kan? Okay.